Sebagai tanda puncak rangkaian acara Merti Desa atau Sedekah Desa, warga Kalipurwo, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit Semalam Suntuk. Pagelaran wayang kali ini menghadirkan dalang Ki Ulin Nuha dari Cilacap dengan membawakan lakon Wahyu Tridoyo. Lantaran masih dalam masa pandemi COVID-19, masyarakat yang hadir tetap menerapkan aturan protokol kesehatan, salah satunya dengan mengenakan masker. Kegiatan hari ini adalah merupakan syukuran dari masyarakat sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa desa ini masih aman, tentram, damai. Pelaksanaan pagelaran wayang dalam rangka Merti Desa ini dilakukan sebagai upaya meneruskan tradisi turun-temurun para leluhur. Malam hari ini memang kita laksanakan rutin itu setiap bulan Sura. Itu memang sudah turun-temurun dari nenek moyang dulu. Bagi warga setempat, kegiatan Merti Desa lebih mengandung makna sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah. Merti Desa yang rutin dilaksanakan ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan sektor ekonomi warga. Adanya kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur semua warga Kalipurwo, sehingga di masa pandemi ini bisa adanya padi yang cukup lumayan. Sementara itu, pelaksanaan Merti Desa ini juga mengandung nilai kebersamaan dan gotong royong. Pasalnya, mulai dari persiapan hingga tanggap pelaksanaan, semua dilakukan oleh warga secara swadaya. Dari Kebumen, Johar Toyo, iNews melaporkan.